Ampli Integrated dari Lukman L81 Faces, speaker pioner yang modelnya jadul tapi kondisinya masih oke banget, suaranya masih oke banget. Nih ya, model yang sebenarnya. Ini sengaja kita RAM-nya kita buka. Ini tanpa gantian ya, datang apa adanya. Tweeternya isinya semua kondisi bagus, gak ada pecah-pecah. Terus ampli integrated Lukman-nya tadi juga kondisinya termasuk masih oke banget, masih mulus. Ini belum saya lap ya. Ini belum kita lap. Masih original. Ya, casingnya masih bawaan. Nih. Tuh masih ada debunya tuh. Belum saya lap. Baru datang langsung saya tes kondisinya ya. Sekarang kita tes dulu. Ini untuk setting bass. Bassnya itu settingnya kiri dan kanan ya. No. Ini bassnya bagus banget ini. Cuman karena speakernya model seperti ini, masih kondisi masih original, bassnya standar aja, gak usah ketinggian banget. Nih treble-nya. Oke. Terus tadi waktu datang saya pikir gak ada suara, karena tadinya saya pasang di sini ada suara. Terus naik juga gak ada suara. Akhirnya saya baru tahu harus di tengah sini sos. Terus saya pasang dua speaker nih. Nah ini saya matiin dulu yang B. Saya pakai speaker JBL floor standing yang 8 in. Oke, ini bisa narik dua set loh. Nah, dua set ya. Satu set yang pioner yang tadi, satu setnya JBL yang floor standing. Punya perbandingan suara loh antara Pioneer dan JBL. Nah, ini lebih jernih, lebih jernih. Memang speaker model lama, tapi suaranya tidak bisa bohong. Suaranya jernih banget ya. Ini yang JBL, suaranya beda. Padahal dia floor standing khusus untuk musik, tapi suaranya jauh berbeda dibandingkan dengan yang Pioneer ya. Yang Pioneer ini suaranya lebih jernih ya, lebih terasa. Kalau kita mau untuk musik, saya rekomend banget untuk Pioneer yang tipe ini. Walaupun dia jadul, tapi suaranya bagus banget. Yang minat silakan chat saya. Sekali lagi, kondisi fisik dari Lukman L81 masih termasuk mulus banget ya. Dari ampli yang model lama seperti ini, dia termasuk mulus banget.